wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala sila kita diusari. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Para guester di mana saja berada, alhamdulillah hari ini Jumat, saya berjalan-jalan di seputar lapangan ini nih, lapangan Cikaret yang waktu saya pakai itu tahun 1983-1985. Masih seperti inilah, tidak terlalu banyak berubah. Para guester di mana saja berada, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 20, fasil ayatul lil mukminin. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang yakin. Kemparan, pematang sawah, pegunungan. Itu semestinya kita bertafakur dengan segala keindahan yang Allah ciptakan. Mudah-mudahan kita semua yang senang olahraga, senang touring ke tempat-tempat yang indah, kita bertafakur, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melihat pemandangan, pegunungan dan lain sebagainya. Teman saya pernah berkata, aduh Bang Juan enak ada sepeda. Saya tidak ada sepeda. Saya sangat sibuk sekali. Saya tidak cukup uang untuk pergi jauh-jauh bertamasya atau ke tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tujuan wisata. Saya bilang, di dalam bertafakur, Allah tidak memberatkan kita. Surat Ad-Dariyat, kelanjutan dari Ad-Dariyat ayat 20, sekarang Ad-Dariyat ayat 21, wafi angfusikum apala fikirun, dan pada diri kamu, ya, pada diri kita, dari atas sampai bawah ini, begitu banyak yang harus kita tafakuri. Kemudian Allah tengah bertanya, nah aman sih mikir, kukayaan diri mana nih satu normal lah. Kalau kita tafakuri, semenjak lahir sampai sekarang, sudah berapa nasi yang kita makan, sudah berapa kilo, sudah berapa liter air yang kita minum, sudah berapa ratus buah-buahan yang kita makan, sudah berapa hewan yang kita makan. Dan kita berpikir bagaimana perut ini mengolah makanan itu. Dan dapat dibayangkan kalau kita tidak mengeluarkan ampas, ampasnya kalau tidak dikeluarkan mungkin badan kita akan sangat besar. Kenapa? Ya karena minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, kita tidak mengeluarkannya. Lalu bagaimana perut ini mengolah makanan tadi menjadi tenaga, menjadi tulang, menjadi bulu-bulu, menjadi air untuk kelopak mata, untuk mulut kita ini, kemudian engsel-engsel ini seperti ada olinya. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur karena banyak saudara kita yang diberi dua mata kiri kanan tetapi tidak dengan fungsinya, tidak bisa melihat. Diberi dua buah tangan tapi tidak bisa difungsikan, tidak bisa untuk mengangkat, menarik dan lain sebagainya. Kita diberi kaki kiri kanan normal. Begitu banyak saudara kita yang diberi kaki kiri kanan tetapi tidak bisa difungsikan untuk berjalan. Begitu banyak saudara kita yang diberikan telinga kiri kanan tetapi Allah tidak memberikan dengan fungsinya. Untuk itu kita semua yang alhamdulillah diberikan kenormalan.